chemistry positif. Jadi aja gua sama si Japib swab juga, yang hasilnya alhamdulillah negatif. Jadinya Japib malam itu dijemput ke rumah mbahnya, nyusul si Jafran yang udah duluan Tangerang. Jalan depan rumah ditutup sebab saya dan sebelah rumah positif, takutnya ada kluster baru. Terus gua buat beginian di depan pagar. Jam orang betul, karena 2 hari setelah istri positif, gua pun jadi ya positif. Udah masuk hari ke 12. 11. 12. Hampir 2 minggu isolasi mandiri sama istri, makin membaik insyaallah. Semoga ke depan hasilnya bagus, sob. Ini gantian berjemur sama istri, sekarang bagian gue berjemur di rumah. Alhamdulillah sinarnya enak banget. Udah 15 menit mantap nih saya dari tadi. Dan depan rumah sejauh ini aku ditutup. Kena hujan. Harus ini. Kalau ada siapa teman tetangga yang mau kasih makanan, cemilan, atau obat-obatan atau apa, lewat sini aja. Ya kita sama-sama jaga jarak dulu ya. Kasih buat semuanya, teman-teman, tetangga-tetangga yang banyak nolong, saudara-saudara. Hasilnya luar biasa. Hampir 2 minggu. Main nih kayaknya dari tadi pagi udah gak batuk. Kemajuannya banyak. Alhamdulillah, alhamdulillah. Semoga istri juga sama lah, kemajuannya hari ini bagus. Nah, keringetan coy. Seger. Yang gua lakuin selama diem di rumah ya jemur. Paling sisanya ya nonton TV, tidur, nonton TV, mandi, sholat. Itu aja terus rutinitasnya selama pandemi ini dalam rumah. Ya lumayan lah, disuruh istirahat dulu mungkin sama Allah. Cuma bedanya gak ada anak aja di rumah nih, sepi. Jemur lagi jemur. Pas hari pertama tuh gak kepikiran sama sekali buat video atau foto-foto, buat didokumentasiin nanti ke depannya bisa dilihat lagi. Karena kita berdua nih, jauh dari anak, bertahan di dalam rumah, isolasi mandiri. Ya buat kenang-kenangan aja. Jadi di sini gue pengen bagi pengalaman gue selama isolasi mandiri, apa yang gue lakuin, terutama apa yang gue minum, obat-obatan, vitamin apa aja itu, karena itu banyak banget. Nanti gue jelasin, gue jabarin satu-satu apa aja yang gue sama bini minum untuk obat-obatannya ya. Tunggu aja. Terus apa yang gue harus lakukan untuk menambah imun? Tentu aja dengan melakukan aktivitas-aktivitas yang positif. Pertama, banyak makan enak, banyak minum enak. Kayak minuman favorit yang satu ini. Imun, imun, imun. Wuhu. Juara. Oh iya, di beberapa kesempatan gue juga ikut Zoom meeting untuk urusan kantor. Terus sempat dapat paket dari sahabat jauh nih, teman jauh. Alhamdulillah. Ini dia obatnya, gua jelasin satu-satu ya. Oke. Jadi beberapa hal yang diminum selama ini, contohnya ini satu, air destilasi
daun kayu putih. Jadi ini air putih dicampur minyak kayu putih gitu. Thank you bro. Dapat dari tetangga nih. Udah habis. Rasanya kayu putih. Ya ini selalu susu beruang. Yakul. Entangin waktu awal-awal meriang minumnya ini. Udah siladek nih buat batuk. Udah CDR. Nah ini dapat dari temen SMA nih, putih, sirup jahe, lemon, sama madu. Terima kasih ya kirimannya, Sud. Madu, clover honey, clover honey, habis, pure honey. Ya, tuh. Kasih lagi nih. Tadiin buat bersihin hidung sama mulut. Ini buat bersihin hidung, siram-siram, kumur betadin, detol, mandi. Nah ini buat nyemprot hidung nih, bersihin hidung nih alatnya nih. Pakai tadi nih, ini kayak garam gitu. Terus ini semprot-semprot nih buat sanitizer. Ini ada buat cuci tangan, semprot-semprot. Siap. Beberapa obat yang udah habis juga ya. Ada ini udah habis nih. Ini vitamin. Ada vitamin D juga nih. Ini obat Cina itu tuh. Apa sih namanya? Udah habis juga nih. Ini ada Gigafit. Ini waktu kepala pusing nih kemarin meriang sama. Terus ini apa nih, obat apa lupa nih, antivirus juga kalau nggak salah. Ini vitamin D3 nih yang tadi ya. Ada health tone. Ini kapsul apa nih, terus ini vitamin juga. Oh ini nih sobat Cina nih. Obat Cina ini nih, jadi udah habis. Ada obat, oh banyak obat cahaya. Fit si cooling ini buat semprot-semprot tenggorokan kalau batuk. Enak nih, enak adem. Oh, enak lagi lah pokoknya, full obat dari tadi kayu putih dari parung. Thank you ya cuy. Virus merek apa nih katanya, virus virus batuk juga, habis juga, antibiotik lagi. Ya sekitar ini itulah. Dan satu lagi nih paling nih buat radang tenggorokan. Tuh sisanya banyak makanan. Oke ini baru datang. Makasih Tante Titi. Nah, banyak makanan juga dari tetangga-tetangga lainnya, dari saudara, dari teman, kantor. Tinggal dua nih, Cak. Aduh, ya, Cak. Nah, ini dari Nin, ayam, mantap. Cuman gak ada minyaknya. Oke, susu beruang masih banyak. Alhamdulillah dapat tambahan dari Mbak Rani. Yang dari kantor, teman-teman kantor udah habis. Thank you ya teman-teman kantor. Nah, itu aja. Segini banyak. Mantap. Semoga hasilnya juga bagus. Amin. Itu aja barusan yang gue bisa sampein. Bisa saja pendapat gue benar atau salah. Jadi lo ambil aja yang baik-baiknya, buang yang tidak baik. Sekian buat kesempatan kali ini. Sampai ketemu di kesempatan selanjutnya. Terima kasih.